Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya akan mereview Obeng Tekiro ya, teman-teman. Ini Obeng Tekiro ada 7 piece. Saya ini beli online dapat dengan harga itu 100.000 ya, teman-teman, belum termasuk ongkir. Yang full, kita lihat dulu ya, teman-teman. Isinya ada 7, cuman ada yang gede kecil, kita lihatin fungsi-fungsinya. Mohon maaf videonya apabila kurang jelas, saya video pakai HP dan juga sendiri teman-teman, nggak ada bantuan siapa-siapa teman-teman. Oke, kita lihatin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini obengnya teman-teman. Ada 7 piece ya teman-teman, berbagai macam ukuran dan fungsinya masing-masing. Nah, kebetulan saya kemarin itu beli obeng yang ini teman-teman, yang kristal, dikirim malah obeng ke truk teman-teman. Jadi bentuknya nggak jauh beda, cuman dia di sini itu ada buat ketrokannya biar fungsinya double, cuman nggak ada yang kecil sama ini gede-gede semua. Saya nggak suka kan, saya klaim aja ya teman-teman. Saya beli di Bukalapak, terus saya klaim atau komplain, nah kebetulan bisa, nah diganti teman-teman. Emang saya butuhnya ini ya, ini fungsinya ya teman-teman, atau kegunaannya. Ini biasanya kebanyakan buat bongkar mesin teman-teman, obeng gede kayak gini biasanya di blok mesin ya teman-teman, crankcase segala, pokoknya di area mesin. Kalau ini biasanya di body bisa teman-teman, di body saya sendiri, di body motor ya, mobil. Ini kan kunci-kunci teknik atau jajanan anak, jajanan seorang laki-laki atau pria ini teman-teman. Nah, ini kunci, ini kunci obeng, obeng bogel atau obeng pendek, fungsinya masing-masing. Ini biasanya yang enak kalau posisinya dia muda ataupun di atas, itu tergantung fungsinya sendiri ya, tergantung teman-teman sendiri. Nah, kalau ini biasanya buat setel karbu ataupun masang yang susah-susah teman-teman. Misalkan buat nyongkel atau apa ya teman-teman. Kalau ini buat karbu juga bisa, emang ini obeng karbu sih. Obeng min karbu ya. Dapat 7 piece. Nah, ini kristal. Oke. Paling itu aja teman-teman video obeng Tekiro ya teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya teman-teman, barangkali mau tahu. Nah, ukurannya itu banyak ya. Nah, teman-teman bisa ngeliat sendiri lah. Nggak perlu dijelasin lagi. Oke, paling itu aja teman-teman. Video obeng dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.